Rumah kopi ini terletak tak jauh dari pusat keramaian Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasinya yang strategis dengan rasa kopi yang khas menjadikan rumah kopi ini nyaris tak pernah sepi pengunjung. Sejak dibuka pukul 6 pagi waktu setempat hingga pukul 9.15 malam, lokasi ini akan dipadati pengunjung, terutama penggemar kopi dan kuliner khas Manado. Halaman parkir yang disiapkan seringkali tak cukup menampung kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang datang memadati rumah kopi berlantai 2 ini. Rumah kopi ini menjadi tempat berkumpul favorit semua kalangan, mulai dari kaum milenial hingga orang tua. Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga dan kerabat. Dari orang Dado sih, kebanyakan ya milihnya kalapan nih, karena rasanya. Terus kayak ada makanan khas Manado yang rasanya termasuk enak di sini, dan harganya juga affordable gitu, buat anak-anak muda gitu. Yang menarik tempat ini, itu cita rasanya, dan juga tempat untuk pertemuan antara teman, berinteraksi dengan masyarakat, baik masyarakat dari tingkat bawah sampai masyarakat yang boleh katakan level atas, itu boleh berinteraksi di tempat ini. Kopi susu serta kopi hitam adalah minuman yang paling diincar para pengunjung. Rasanya yang khas menjadikan minuman ini sebagai referensi terbaik pencinta kopi. Apalagi setiap cangkir kopi yang diseduhkan berasal dari biji kopi lokal Sulawesi Utara, tepatnya kopi Robusta asal Kota Mobagu. Sejak dibuka 8 tahun silam, pengelola secara konsisten mempertahankan biji kopi Robusta Kota Mobagu sebagai keunggulan rumah kopi ini. Rata-rata per hari 1.000 cangkir kopi laku terjual. Kami sampai sekarang memakai konsep kopi yang kami pakai dari kopi asli dari Sulawesi Utara, yang dari Kota Mobagu. Dan sejak saat itu, dari tahun 2010 kalapan dibuka, sampai saat ini kami tetap memakai kopi Kota Mobagu yang asli Sulawesi Utara. Meski masih mengusung konsep rumah kopi yang tampilan sederhana, namun tak sedikit pejabat sekelas menteri, kepala daerah baik provinsi maupun bupati dan wali kota sudah mampir di kedai kopi ini. Seiring dengan tumbuhnya jumlah pengunjung, rumah kopi ini tak cuma menjual kopi, namun memperluas bisnisnya dengan beragam kuliner, seperti tinutuan atau bubur Manado, mie cakalang, pisang goreng roho, serta produk pangan lokal khas Sulawesi Utara lainnya. Yana Mekisinal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.